Okay, hi gang. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, bagi yang belum subscribe, silalah subscribe. Dan terima kasih bagi yang dah subscribe dan support video aku selama ni, okay? So, untuk konten hari ni, aku nak buat video tentang perbezaan belah clutch untuk Honda Dash V1 dan juga Dash V2. Okay? 1 hour later. Okay, untuk Honda Dash V1 sama dengan Wave 110, Wave 10, RS2. Lepas tu yang Honda Dash V2 ni sama dengan okay, sama dengan Wave Alpha. Okay, so dekat sini dia ada dua clutch. Yang ni untuk Dash V1 punya ataupun Wave 110. Yang ni punya adalah untuk Dash V2 punya. Okay, so apakah perbezaannya? Sebenarnya dua-dua ni adalah berbeza, dua benda yang berbeza. Okay, so yang ni dia akan guna clutch plate yang Wave 110 punya, yang untuk jenis Dash V1 ataupun Wave 110. Dia akan guna clutch plate yang Dash V1 punya, iaitu Wave 110 Bullet Justice. Dia pakai 3 keping. Lepas tu jenis yang ni dia akan guna tu pressure punya plate. Dia tak guna spring. Pressure plate dah. Apa benda nama dia? Aku tak pasti, tapi dia ada besi penekan dekat sini untuk ditekan, untuk keraskan lah, maksudnya untuk rapatkan benda ni. Kalau jenis yang macam ni dia akan guna spring kan. So yang ni dia tak guna spring. Okay, and then yang untuk jenis Dash V tak, yang tu tak lagi. Okay, yang ni pula dia akan guna yang sama macam ES5 punya. Clutch plate pun boleh guna yang ES5 punya, dengan 125 pun boleh masuk, tak ada masalah. Besi plate pun, iron plate pun sama, boleh pakai yang ES5 punya juga. Lepas tu perbezaan dia dengan yang ES5 ni dekat sini, dekat bahagian sini. A few moments later. Okay, nak tunjuk contoh kan, aku tak ingat aku letak kat mana. Tapi yang ES5 punya dia lebih kepada petak-petak-petak macam tu. Yang ni jenis tajam-tajam macam ni. Okay, dia macam Wave 125 dekat bahagian sub gearbox tu. Okay, lepas tu yang ni boleh pakai yang ES5 punya, tak ada masalah. Okay, dan tu je lah kot. Okay, kalau daripada korang semua pakai clutch yang Wave 110 yang jenis macam ni dekat dash korang ataupun Wave 110 RS tu, korang boleh pakai clutch belah ni. Sebenarnya PNP saja. Korang just perlu beli apa, sebiji satu set yang macam ni dan pasang plug and play. Tak ada masalah. Okey. Aku lebih suka yang jenis macam ni sebab yalah, kita boleh guna spring kan. Kita boleh guna spring yang keras untuk adjust kekerasan dia tu. Yang ni susah sikit. Aku tak berapa pandai sangat, tak berapa reti sangat guna yang ni untuk buat clutch jadi padu. Okey. So, itu saja kot perkongsian aku untuk ini. Di mana clutch ni untuk Honda Dash V1 dan ni untuk Honda Dash V2. Okey. Kalau korang ada apa-apa persoalan, boleh letakkan, boleh bertanya di ruangan komen di bawah. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih dan assalamualaikum. Ingat ya, ni Dash V1, ni Dash V2. Clutch plate dia lain, okey. Ni clutch plate Wave 110, ni clutch plate ES5 ataupun 125Z pun boleh masuk. Okey. Okey, tu je. Bye.